Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Kondisi yang kita hadapin pada saat ini, situasi yang memang kita alamin, sibuk simpang siur dengan perguncingan, menghadapin pemilu 2024 yang akan datang. Tugas Nasdem adalah ada dua hal pokok. Satu, bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya administratif pemerintahannya tetap efektif sampai akhir masa jabatannya. Ini harus dikawal sepenuhnya dengan seluruh komitmen, kejujuran hati kita, kesiapan kita. Itu yang pertama. Kedua adalah mempersiapkan proses kesinambungan kepemimpinan yang akan datang. Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya 2 kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi? Siapa? Karena pasti iramanya, tonenya sama dari atas sampai ke bawah. Dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Tapi kita punya komitmen yang sama. Presiden Jokowi juga mempunyai moralitas komitmen yang sama untuk menghargai konstitusi. Untuk menjaga konstitusi. Tetapi bangsa ini tetap harus melanjutkan upaya pembangunannya. Seorang Jokowi dengan prestasi yang insya Allah akan mengakhiri masa jabatannya akan menorehkan tinta emas yang bisa dikenang sepanjang masa. Tetapi tugas kita tidak hanya berhenti di situ. Tugas kita adalah mencari keseimbangan kepemimpinan nasional yang mungkin kita harapkan juga lebih baik dari apa yang telah dicapai oleh seorang Jokowi pada bangsa ini. Maka Nasdem adalah sahabat bagi pribadinya seorang Jokowi. Arti seorang sahabat, berulang kali saya katakan, Allah bisa menerima segala kelebihan dan segala kekurangan yang ada. Nasdem jelas berkepentingan menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan partai Nasdem sendiri. Bangsa ini jauh lebih berharga untuk mencapai tingkatan tahapan keberhasilannya dibandingkan hanya sekedar keberhasilan partai ini. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan ini dihentikan. Ah.
medcom.id, a part of Media Group News.